Kepakaran kami dalam bidang pemasangan CCTV. Hari ini saya bersama Encik Demi, seorang pengusaha Budi Putra, Empayu Wil Sembilan Berhad. Beliau adalah pemilik bengkel Empayu Wil Sembilan Berhad. Petang ni kita nak temu ramah ataupun kita nak tanya sikit lah pasal kita punya pemasangan CCTV yang telah kita lakukan di rumah Encik Demi lah. Okey, Encik Demi, ini nak tanya kenapa Encik Demi pasang CCTV? Tuan, saya pasang CCTV adalah untuk keselamatan kawasan rumah saya. Kami sebab ataupun pergi di rumah saya. Jadi satu, kerana CCTV ini buat masa sekarang ni amat perlu untuk kita punya pengawasan. Okey, kenapa Encik Demi pilih mimik CCTV? Saya pilih apa? Mimik CCTV. Tengok iklan yang ada di Taman Cantik Kudai. Kat tepi jalan tu, saya perasan kebetulan CCTV kat rumah dia ada masalah. So, yang saya ambil nombor telefon, yang tu yang terus berkenan untuk pasang kat rumah saya. So, apakah kekuatan mimik CCTV yang cik nampak lah daripada segi pandangan cik macam ni? Saya sebenarnya ada pasang CCTV yang jenis lain yang dikompakan dengan mimik tu, mana lebih jauh beza yang pasangan sebelum ni. Dan daripada segi dia punya zoom dia, clear dia, quality dia, kamera tu sendiri lah. Macam kawan-kawan tu yang mana untuk direkomenkan kalau ada masalah apa pemasangan tu boleh saya. Kata kalau lepas ni, kalau saya kata ada customer akan tanya kat mana Encik Demi pasang CCTV, Encik Demi kata saya akan recommend Demi CCTV lah. Ok, sekarang terima kasih. Kita bersama Encik Demi adalah pengusaha bengkel Budi Putra yang beralamat nombor 2 Jalan Sri Perasa 2/18 Taman Tampoi Utama. Kalau ada Encik Demi ni, perkara-perkara dalam bidang repair kereta kan? Kami datang sebagai kepakaran kami dalam bidang CCTV lah. Sambil kita bantu Bumi Putra punya bisnes. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Demi, bagi ruang dan masa untuk saya interview sebut. Terima kasih.